Eh, thank you tau jumpa I datang kat cafe you ni. Cantik sangat. Laki I yang hadiahkan. Mestilah cantik. Eh, Laila, I dengar anak you sekarang dekat London. Mana you tahu ni? Anak I memang kat London. Dia ambil course apa tu? Engineering helikopter yang pusing-pusing tu. Saya buat helikopter mainan je ni. Oh, engineering helikopter yang pusing-pusing tu ke? You nak tahu tak anak I, Sasha tu sekarang ni dekat New York tau, ambil fashion designer. Dia katanya nak jadi fashion designer terkenal. Surah. Anak I Robert tu kan, baru-baru ni dia dapat anugerah dekan. First time dalam keturunan family I tau dapat. First time? First time? First time? Anak I si Tasha tu every sem dapat anugerah dekan tau. Maklumlah orang perempuan ni otak dia geliga sikit, tak macam anak lelaki. Anak I bukan setakat dekan je setiap sem. Bahasa asing semua dia boleh cakap. Bahasa apa je? India, China, Arab, Spanish, Korea, Jepun. Tak ada masalah lah, petik jari je. Hola, mi nombre es Tasha. Kalau you campak anak I kat mana-mana negara, dia boleh hidup lah. Dia pandai tahu tak? Anak I tu si Robert, dia pandai cakap bahasa asing tau. Bahasa bukan bahasa asing, bahasa makhluk asing. Tu ha, kawan dia dekat planet Marikh tu selalu webcam. Azip zip azup. Azup zip. Opet. Setakat bahasa dunia ni kacang je. Memang Zita. Ha. Ha. Pandai mana Zita. Ha. Anak I si Tasha tu sekarang ni dapat tawaran berlakon tau. Maklumlah sekarang ni dia famous dengan apps yang psikotik tu. Dapat talent daripada mak dia lah menari-nari macam ni ha. Alahai, setakat Insta famous tu, anak I pun baru je dapat gelaran Insta famous viral penyek-penyek tu. You ado. Hai, bersama saya Robert Roberto. Insta famous terkenal Malaysia, di mana saya dulu pernah menggemparkan Malaysia di sebuah minimarket. Ingat tak? Ingat? Tak ingat kan? Okey. Di sini saya nak membuat paid review tentang kek. Ada dua kek ni. Okey. Cara-cara nak makan kek ni. Mula-mula kita kena penyek, penyek kan. Lepas tu kita makan eh. Okey. Setakat berlakon je, apa je ada, tak ada apa tu, tak ada apa. Ni anak I lakonan real tau. Siap buat pet review lagi. Messi ni I nak tunjuk dekat you. Rantai I pakai sekarang ni, anak I si Tasha yang beli tau. Macam ni adalah satu-satunya design yang ada dalam dunia. You tak ada sebab you tak mampu. Ni mahal tau, mahal. Setakat rantai emas tu, dekat rumah I ada 10 lori tau. Ni ha, anak I Robert, dia belikan I mahkota Queen Elizabeth Chan. You ada? Anak I belikan I bag daripada nama cuci tau. Satu-satunya design yang ada dalam dunia. Macam biasa, mahal. You memang tak mampulah anak I. Ingat I je yang mampu beli tau bag ni. Robert hadiahkan I baju ni ha. Baju Queen Elizabeth Chan 5 helai tau. Ada kepak lagi. You ada? Tak ada diam. Hebatnya kamu. Yakinnya kamu. Laila, Mastura, Dala. Nama anak I pula Adam. Ini pakaian pertama dia yang I belikan. Tapi belum sempat I pakaikan, dia dah tak ada. I kehilangan dia waktu I lahirkan dia. Bukan senang I nak tempuh dugaan ni. Korang patut bersyukur dengan anugerah yang Tuhan telah berikan. Anak adalah anugerah yang Allah berikan pada kita. Tapi I tak sempat nak rasa tu. Walau macam mana pun,
I gembira sebab anak I dah dekat syurga.